mengejutkan, Vanessa, Angel, dan suami tewas saat kecelakaan. Tiga orang lainnya terluka. Polda Jawa Timur mengonfirmasi bahwa artis Vanessa Angel bersama suaminya, Febri Andriansyah, terlibat kecelakaan. Keduanya tewas, sedangkan tiga penumpang lainnya selamat. Penumpang lima orang, dua meninggal dunia, dan tiga orang luka-luka, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko kepada wartawan pada Kamis 4 November. Korban selamat dan meninggal dunia saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit. Tiga orang luka dibawa ke rumah sakit Kertosono Nganjuk, dua orang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya. Sebelumnya, Vanessa Angel bersama suaminya Febri Andriansyah dikabarkan mengalami kecelakaan di kilometer 672 plus 400A Tol Nganjuk, Jawa Timur, arah Surabaya sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden ini, Vanessa dan Febri meninggal dunia. Dalam foto yang beredar, terlihat satu unit mobil Pajero Sport warna putih dengan plat nomor B1284BJU terlihat hancur cukup parah. Foto lain yang beredar yakni foto KTP milik Vanessa dan Febri. Sedangkan dalam instastory yang dibuat Vanessa sekitar 7 jam sebelum kecelakaan, dia memang tengah melakukan perjalanan darat menggunakan mobil di sebuah jalan tol. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan adanya kecelakaan ini. Saat ini petugas telah dikirim ke lokasi kejadian. Saya masih menunggu data, tapi informasi itu benar. Tapi kami masih nunggu laporan di lapangan karena kecelakaannya barusan, kata Gatot saat dihubungi pada Kamis 4 November. Sementara itu, siapa sangka Vanessa Angel sempat chat dengan Yusi Sulistiawati, tepatnya 13 hari sebelum meninggal dunia. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dikabarkan meninggal dunia pasca mengalami kecelakaan di Tol Jombang. Sayangnya, dalam mobil tersebut diberitakan hanya mereka berdua yang meninggal dunia. Sementara itu, anak mereka, Gala Sky, dikabarkan selamat. Di sisi lain, Yusi Sulistiawati mengunggah percakapan terakhirnya dengan Vanessa. Ia juga mengunggah saat keduanya bertemu di suatu acara. Kemudian ia mengunggah chat WhatsApp dari Vanessa pada tanggal 22 Oktober silang. Dalam chat tersebut, Vanessa bertanya posisi Yusi. Setelah menjawab, sedang di Pluit karena ada pekerjaan, Vanessa langsung membatalkan niatnya untuk ke rumah. Yusi pun mengatakan, ia memang sedang banyak kerjaan pada minggu tersebut. Alhasil, Vanessa batal ke rumahnya. Yusi pun langsung mengucapkan bela sungkawa sekaligus rasa syoknya. Ya Allah, Vanessa Angel, chat terakhirmu tanggal 22 Oktober, mau main ke rumah dan aku pas gak ada di rumah. Ya Allah, gak nyangka ya Allah. Semoga Allah melapangkan jalan kalian, memberikan surga terindah untuk kalian, mengampuni semua dosa dan menerima semua amal ibadah kalian. Kalian orang baik-baik. Sebelumnya, dalam akun Instagram miliknya, Vanessa Angel sempat mengunggah aktivitasnya. Ia terlihat berada di dalam sebuah mobil yang tengah melintas di jalan tol. Ia pun meminta pengikutnya untuk menebak kemana ia akan pergi. Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Tulisnya. Di unggahan lainnya, Vanessa juga sempat mengunggah video dirinya yang tengah berada di dalam mobil. Dalam video itu juga terlihat anak Vanessa dan seorang perempuan berhijab. Meninggalnya Vanessa Angel akibat kecelakaan ini mengagetkan banyak pihak. Unggahan feed terbaru Vanessa Angel pun dibanjiri komentar dari warganet, termasuk dari rekan artis. Dalam potret tersebut, terlihat Vanessa tengah berpose bersama adik iparnya yang bernama Puji yang saat itu tengah berulang tahun. Aku bisa tebak cita-citanya Puji pingin jadi apa? Yang benar, aku transferin 200 ribu. Jangan lupa follow dia ya, biar senang. WKWKWK. Happy birthday, tulis Vanessa. Unggahan ini pun ramai dikomentari rekan artis yang ikut shock mengetahui kabar meninggalnya Vanessa.
mereka tak menyangka artis kelahiran Jakarta ini telah pergi untuk selama-lamanya. Kabar beredar jenazah keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya pada Kamis 4 November 2021. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli. Telah terjadi kecelakaan laka lantas tunggal di Tol Jakarta arah Surabaya, Tol Nganjuk, di kilometer 672 plus 400A, katanya. Adapun dua penumpang lainnya yang bersama pasangan tersebut mengalami luka-luka. Masih belum diketahui informasi terkait tiga penumpang lainnya. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Kertosono, Nganjuk, untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Selain itu, Sandi Purnamasari, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Malang, ungkap pertemuan terakhir dengan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, suaminya. Tepatnya kemarin, Rabu 3 November 2021, Sandi Purnamasari bertemu dengan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah di sebuah acara. Saat itu, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah memakai baju putih polos tanpa motif. Tentu bukan pertanda buruk, karena Sandi Purnamasari sama sekali tak merasakan firasat apapun. Dan setelah mendengar kabar Vanessa Angel bersama Bibi Ardiansah kecelakaan mobil hingga tewas, Sandi Purnamasari sok luar biasa. Kemarin baru aja ketemu kalian. Kalian pakai baju putih polos tanpa motif. Kalian berdua baik banget. Selalu datang tiap kita ada acara dan gak pernah mau dibayar karena kalian tulus. Sayang kalian berdua. Vanessa Angel. Al-Fatihah, tulisnya di Instagram. Sebelumnya, Vanessa unggah momen saat dalam perjalanan darat menuju Surabaya. Dalam video di Instagram story, Vanessa Angel naik mobil duduk di bangku penumpang belakang sopir. Sementara gala anaknya digendong seorang wanita tampak anteng di mobil. Informasi yang beredar, Vanessa Angel dikabarkan alami kecelakaan di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Bagaimana menurut pendapat Anda? Thank you.